kedua, sebetulnya kalau kita pelajari lebih mendalam, ya, ini lucu, Australia dagingnya banyak dengan China, Australia dagingnya banyak dengan negara yang jauh-jauh, Indonesia juga banyak dagingnya dengan China, Eropa, Amerika, ya, tapi masing-masing wilayah kita kan menghadapi tantangannya sendiri-sendiri. Kok lucu, kita tetangga sebelahan nggak lebih saling menggarap, nggak lebih saling merangkul, nggak lebih banyak mencari ini ya. Nah, terus kalau kita korek lagi ke dalam, ya, dua hal aja yang sekarang banyak menjadi apa kontroversi sapi, baik hewan ternak maupun tadi. Ya. Ya, saya nggak akan uraikan banyak lebar, tapi pendek kata. Kita punya sinergitas yang sangat tinggi, Australia dan Indonesia. Australia itu pendek kata sangat-sangat unggul di pembibitan, dan kita sangat-sangat unggul di pengembangan dan pengolahan. Kenapa? Karena pembibitan itu alam, Australia itu tapi lepas saja, mereka apa? Punya bayi sendiri itu, jadi kita nggak usah apa nggak usah diapa apain udah hamil terus, ya kan? Jadi sangat efisien, nggak banyak ongkosnya, cuma dilepas perlu lahan yang luas, mereka udah apa procreate dengan sendirinya, jadi banyak ini penting. Nah tapi beda dengan pengembangan dan pengolahan itu sangat lebih intensive, ya kan? Harus di apa? Di feeding, ya kan, ditemukan, dipelihara, perlu banyak air. Di suatu water, Australia kebetulan sulit dengan air, kita air lebih dari cukup, ya kan. Kemudian saat pemotongan dan apa pengolahan yang dikemas, itu juga sangat lebih intensif. Sementara kita punya lapangan apa, punya tenaga kerja yang banyak, Australia kan enggak. Ya. Kedua, di pendidikan, terutama university. Yeah. Australia itu by far tujuan nomor satu untuk mahasiswa kita yang mencari university yang kuat. Yeah. Kita masih mengulik data-datanya, tapi perkiraan saya kita pasti setiap tahun itu miliaran dolar kita keluarkan untuk mahasiswa kita cari university yang kuat. Yeah. Dan sekali lagi, tujuan nomor satu by far Australia, dari Monash sampai Royal Melbourne, ya, sampai Queensland University of Technology, berapa mahasiswa kita yang tersalih setiap tahun. Ya. Belum lagi sekolah kejuruan, politeknik, apa, perawat, sekolah pelajar dan sebagainya. Ya. Jadi, dari situ aja saya melihat begitu banyak peluang, begitu banyak potensi kalau kita menggalak ini. Nah, sama juga dengan FTA-FTA yang lain, ya. Kalau saya melihatnya dan mungkin karena Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menko Polhukam, begitu banyak kabinet saat ini, ya, ex-pengusaha semua. Kita memang melihatnya persaingan global itu seperti persaingan antar korporasi. Indonesia Inc. dengan lawan Vietnam Inc. atau ASEAN Inc. lawan Uni Eropa Inc. Incorporated. Ya kan? Kalau misalnya kita pikir bahwa Indonesia itu suatu PT, satu konglomerat Indonesia Incorporated, nah apa yang kita butuh? Ya kita butuh training. Ya kan? Training kejuruan, skills. Tentunya kita butuh infrastruktur, ya kita butuh modal, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ya yang paling besar kapasitasnya dalam permodalan, dalam penyekolahan atau pendidikan, dalam keahlian expertise itu negara maju. Negara maju negara kaya seperti Eropa. Amerika, ya. Justru kalau kita melihatnya kita dari sisi mikro, ya,
begitu banyak hal yang kita perlukan, itu Eropa yang punya, itu Amerika yang punya, Jepang yang punya, Australia yang punya, ya, modal, keahlian, expertise, pendidikan, kejuruan, ya, kan? Ya mungkin sebaliknya kita melihat ada komplementaritas yang tinggi, ya, antara kita dengan misalnya Australia atau Eropa dan mungkin juga Amerika. Nah ini semuanya lebih sektor apa kecamatan mikro. Jadi kita lihat dari sektor-sektor peternakan, tekstil, sepatu, garments, ya kan? Pendidikan, healthcare, dan sebagainya. Makro menarik. Memang kita mesti lihat ya oke, apa neraca perdagangan, dampak kepada kurs, dampak kepada inflasi, deflasi, produktivitas, sebagainya. Tapi nggak tahu ya, sekali lagi saya mesti mengakui bahwa mungkin ini subjektivitas karena memang Pak Presiden, Pak Wapres, ya, beberapa menko dan menteri banyak dari karir swasta. Ya, mungkin kita pakai kacamata Indonesia Incorporated banget. Oke, kedua, futurology. Ya, pakai kacamata futurologis. Begini, ini juga yang saya kemukakan waktu saya kasih lecture kayak gini di Monash University di Australia minggu setengah yang lalu. Kalau kita ingin kembali ke tahun 2016, sekarang 2016, tapi kira-kira kita rewind. Kalau kita masing-masing kayak tutup mata, terus membayangkan tahun 2000 kita pada di mana ya? Mungkin masih kuliah, tiba-tiba kuliah, atau mungkin malah ada yang masih SMA. Waktu itu kita ke mall yang mana ya? Kita pasti cuma di kawasan DC atau Senayan. Mungkin Jakarta, ya kan? Dan mungkin itu apa? Oke, mungkin yang laku sekarang itu mebel apa? Elektronik seperti stereo. Stereo, nggak tahu ibu bapak masih ingat nggak? Stereo-stereo yang lebih speaker besar, remote, terus amplifier, ya, jadi seperti Sony, apa? Oh, DVD player, itu mungkin DVD masih baru. DVD, oh, itu malah belum ada Blu-ray. Masih belum ada Blu-ray, masih pakai DVD. Jadi kan terus kita ke Ratu Plaza atau ke Indonesia cari toko DVD kan? Dari toko DVD untuk beli DVD atau sewa DVD. Saya kira kalau kita jujur, waktu itu rasanya impossible untuk membayangkan bahwa 15 tahun kemudian semua orang sudah punya smartphone, ya kan? TV yang tadinya kotak segitu ini sekarang jadi setipis ini, malah TV yang begitu tipis dan modern aja udah makin nggak laku. Kenapa? Karena kita semuanya sekarang nontonnya pakai ini, pakai tablet, ya kan? Mungkin waktu itu masih hanya ada 3 airline, Garuda, Merpati, Sempati. Kita nggak membayangkan bahwa sekarang ada 60 atau 70 airline, ya kan? Begitu banyak pilihan bahwa harga tiket itu murah, ya kan? Kita bisa nemuin kemana-mana. Ya. Mungkin waktu itu kita nggak sama sekali memprediksi bahwa ada satu komoditismu. Ya, kita membayangkan bahwa tambang batu bara menjadi suatu investasi yang seksi, ya kan, yang bisa IPO dengan kapitalisasi pasar miliaran dolar. Ya. Nah, sekarang sama juga. Andai kata kita sekarang suatu eksperimen mental. Bayangkan kita malam ini tidur dan tidak bangun lagi sampai 15 tahun kemudian. Dunia kira-kira seperti apa? Ya. Kita sulit sekali membayangkan, tapi sebagai policy maker, kita harus membayangkan. Ya kan? Ya, beberapa contoh yang saya kasih, misalnya begini. Mungkin di mobil sudah sekarang, kita naik mobil di Sudirman, langit sudah penuh dengan drone, pesawat drone copter, maupun pesawat drone yang propeller atau apa, kayak pesawat terbang. Mungkin drone copter bolak-balik antara gedung, mengantarkan
kan? Kalau yang saya lihat sih, maksudnya sekarang tapi berarti ini masalah aku. Ya. Tapi mungkin nanti sudah penuh dengan roh yang mengantarkan obat, mengantarkan makanan, mengantarkan parts atau apa, sekop atau barang-barang belanjaan, ya kan? Mungkin kita cara kita berkomunikasi dengan auditor itu sudah beda sekali mungkin waktu itu. Kita tidak lagi tapping notifikasi, tapi mungkin yang namanya Siri di iOS atau Google Now, artificial intelligence itu udah kita mungkin seperti chatting dengan komputer kita sendiri, ya kan? Mungkin handphone kita atau kita punya asisten artificial intelligence, kita udah chatting-chatting aja sama dia, sama seperti kita chatting dengan kakak atau adik atau teman, ya kan? Misalkan my virtual assistant is Bob, ya kan? Saya bilang Bob, ya apa? Jadi bukannya saya apa? Mungkin yang basic-basic bukan saya sebagai menteri perdagangan, ya khusus itu kan lagi ya, tapi kan mungkin saat itu tidak lagi WhatsApp ke teknologi, tapi WhatsApp ke virtual assistant-nya. Hari ini mungkin saya pakai ya, langsung kasih agenda, ya kan? Terus, wah, kalau mau saya perlu business card, oke, dia yang ngaturin, ya kan? Dia yang pesan dari percetakan, terus untuk itu loh, diaturin ke kementerian, misalnya, ya kan? Jadi, memang lucu gitu, tapi kenapa ini relevan? Karena kita harus menciptakan suatu FTA untuk the future. Ya, kita nggak bisa menciptakan suatu FTA for the present. Karena dengan panjangnya proses, by the time the process is finished, ya, pada saat prosesnya sudah tuntas, dengan 4-6-7 tahun dari sekarang, itu the present has become the past. Oke, jadi kita mesti sama sekali berubah. Dan mungkin apa faktor utama yang paling penting dalam hal ini? Imajinasi.